dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa mohon kehadiran Roh Kudus. Datanglah Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan perantaraan hati Maria yang tak bernoda, membelai-Mu yang terkasih. Datanglah Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan perantaraan hati Maria yang tak bernoda, membelaimu yang terkasih datanglah roh kudus, datanglah dengan kekuatan perantaraan hati Maria yang tak bernoda, membelaimu yang terkasih. Doa dari penampakan malaikat di Fatima. Ya Allahku, aku percaya, aku menyembah, aku berharap, dan aku mencintaimu. Aku mohon pengampunanmu bagi mereka yang tidak percaya, tidak menyembah, tidak berharap, dan tidak mencintaimu. Ya Tritunggal Maha Kudus, Bapa Putra dan Roh Kudus, aku menyembah di kau dengan penuh rasa hormat dan mempersembahkan tubuh termulia, darah, jiwa dan keilahian Yesus Kristus yang hadir dalam semua tabernakel di seluruh dunia untuk membebaskan manusia dari kejahatan, penghinaan, kelalaian yang melukai hatinya dengan kebaikan yang tak terhingga dari hatinya yang maha kudus dan dari hati Maria yang tak bernoda, aku mohon pertobatan bagi orang-orang yang berdosa. Hari ulang tahun imamat bulan Oktober, tanggal 1, RP Beni Pang Okarem, tanggal 2, RP Francisco Saverius Ketut Prisnoyanto SVD tanggal 12 RP Stefanus Buyung Florianus Pokarem tanggal 13 RP Vincentius Johannes Mingtri Hanafi Cipto OP tanggal 18 RP Mansutus Bau SVD RP Daniel Malik SVD tanggal 30 RP Willy Brodus Murdani CM tanggal 31 RP Lucius L. Tumonggor hari ulang tahun kelahiran bulan Oktober, tanggal 2, RD Bernardus Teddy Prasetyo, tanggal 3, RD Alusius Hans Kurniawan, RP Yosep Suban Ola SDB, tanggal 4, RD Felix Herjuno Krido Pamungkas, tanggal 5, RD Francisco Saverius Kurnia Yudatama, tanggal 7, RD Daniel Setiawan RD Ignatius Adi Adiyamika Tanggal 12 RP Yosep Purwo Cahyono SWD Tanggal 18 RD Yohanes Patmana Hapsara Jelantik Tanggal 19 RD Antonius Witi Haryantoro RD Stefanus Dadang Ardianto RD Daniel Ortega Galet CM tanggal 20 RD Yohanes Anano Sri Nugroho tanggal 21 RD Francisco Saverio Satrio Widyatmoko tanggal 24 RD Yakobus Budi Nuroto tanggal 25 RD Bruno Joko Santoso tanggal 27 RP Florencius Hersemedi CM tanggal 28 RP Laurentius Karsianto CM tanggal 30 RD Alfonsus Budi Prasetyo RD Andreas Andri Nur Cahya Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa Pencipta Langit dan Bumi dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita yang dikandung dari Roh Kudus dilahirkan oleh perawan Maria yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus disalibkan wafat dan dimakamkan yang turut tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati Aku percaya akan roh kudus, gereja katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti, Seperti pada, pada permulaan, permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad amin Terpujilah nama Yesus Maria dan Santo Yosef untuk selama-lamanya dan Santo Yosef untuk selama-lamanya. Selama ya, ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan antarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahimanmu. Ave, ave, ave Maria. Peristiwa gembira yang kelima, Yesus diketemukan dalam bait Allah. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namaMu, datanglah kerajaanMu, jadilah kehendakMu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buat tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buat tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buat tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buat tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buat tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buat tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buat tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buat tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau diantara wanita, dan terpujilah buat tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau diantara wanita, dan terpujilah buat tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef untuk selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka dan antara jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Salam ya Ratu, Bunda yang berbelas kasih, hidup hiburan dan harapan kami kami semua memanjatkan permohonan. Kami, kami amat susah, mengeluh, mengesah dalam lembah duka ini. Ya Ibunda, ya pelindung kami, limpahkanlah kasih sayangmu yang besar kepada kami dan Yesus Putramu yang terpuji itu. Semoga kau tunjukkan kepada kami, O Ratu, O Ibu, O Maria, Bunda Kristus. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, putramu telah memperoleh bagi kami ganjaran kehidupan kekal melalui hidup, wafat, dan kebangkitannya. Kami mohon agar dengan merenungkan misteri Rosario Suci serta Perawan Maria, kami dapat menghayati maknanya dan memperoleh apa yang dijanjikannya. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Doa bagi Bapa Suci sejalan dengan komitmen kita terhadap gerakan Imam Maria untuk persatuan Bapa Suci. Marilah kita berdoa untuk Bapa Suci. Semoga Tuhan melindungi, memberi kesejahteraan hidup, memberkati di bumi, dan menghindarkan beliau dari segala rencana jahat musuhnya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, Ya, di atas bumi seperti ini, di dalam surga. Berilah kami rezeki pada, pada hari ini, dan, dan ampunilah, ampunilah kesalahan kami, seperti kami, kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. kami. Dan janganlah, janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang, dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah, terpujilah engkau di antara wanita, dan, dan terpujilah, terpujilah buah tubuhmu Yesus. Tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang, yang berdosa ini sekarang, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Doa bagi pimpinan Kim sebagai tanda persatuan kita dengan seluruh umat beriman yang bertanggung jawab di seluruh dunia dan bersama Don Stefano Gobi serta pemimpin gerakan Imam Maria Internasional Father Luca Pescatori marilah kita berdoa dengan penuh cinta Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu terpujilah terbujilah engkau di antara wanita dan, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Yesus Santa Maria Bunda Allah, Allah. Doakanlah kami, kami yang, berdosa yang berdosa ini sekarang dan, dan waktu Tuhan kami imat, mati. Amin. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah, terpujilah engkau di antara wanita, dan, dan terpujilah, terpujilah buah tubuhmu Yesus. Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah, doakanlah kami, kami yang berdosa ini sekarang dan, sekarang dan waktu Tuhan kami imat, mati. Amin. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doa untuk para imam. Allah, Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, Pandanglah wajah Kristus, Putramu, Imam Agung Abadi, Demi cinta kasihmu kepadanya kami memohon, limpahkanlah belas kasihmu kepada para imam. Ingatlah ya Bapa, para imam kami adalah manusia biasa, dengan segala kekuatan dan kelemahannya. Kobarkanlah selalu dalam diri mereka, rahmat panggilan yang telah kau limpahkan dalam tahbisan, dengan urapan roh kudus dan penumpangan tangan uskup jagalah mereka agar selalu dekat denganmu, mampu menjadi tanda dan sarana persahabatan maupun persaudaraan sejati dalam gereja maupun dengan semua orang beriman dari agama manapun. Jauhkanlah mereka dari segala sesuatu yang mengasingkan mereka darimu dan dari persekutuan umatmu. Yesus Allah Putra Imam Agung Abadi jadilah pengantara kami untuk berdoa. Bagi para imammu yang setia dan gigih dalam pelayanan di tengah umatmu, bagi para imammu yang hidup tegar maupun yang bergulat dengan pelbagai kodaan, bagi para imammu yang berkarya dengan penuh hiburan maupun yang berkarya dalam kesepian, bagi para imammu yang melayani di tengah keramaian kota Maupun yang di pelosok-pelosok, bagi para imammu yang masih muda, yang tengah umur, maupun yang sudah lanjut usia, bagi para imammu yang sehat, maupun yang sedang sakit, bahkan yang menghadapi ajalnya, bagi para imammu dalam keadaan apapun juga: Roh Kudus, Roh Penghibur, Roh Kebijaksanaan, dan Roh Pengudus curahkanlah damai Paskah dan kasih Pentakosta dalam para imam kami terutama imam yang mengantar kami pada sakramen baptis untuk bersatu dalam gerejamu para imam yang mengajak kami senantiasa berbalik kepadamu dan merayakan sakramen tobat juga imam yang mengumpulkan kami di sekeliling altar untuk merayakan ekaristi santapan kami imam yang dalam krisma dan pendampingannya menolong kami menjadi dewasa dalam iman imam yang menyiapkan dan memberkati perkawinan keluarga-keluarga kami imam yang membantu kami merasakan kasihmu juga waktu sakit dan menyiapkan kami menghadapi saat-saat terakhir kami dengan sakramen pengurapan orang sakit, semua imam yang bersama kami berusaha menjadi tanda dan sarana hadirnya kerajaan surga di tengah masyarakat kami. Bunda Maria, Ratu Para Imam, dampingilah dan doakan kami bersama para imam kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan pesan-pesan Bunda Maria. Tidak semua orang diberi. Tidak semua orang diberi karunia untuk mengetahui rencanaku, tetapi hanya mereka yang aku panggil. Putra-putraku terkasih, berapa lama aku telah membentuk kamu, mengikuti kamu dan menuntun kamu untuk menyiapkan diri menjawab panggilan ini. Sejak dari kandungan ibumu, aku telah menerima kamu ke dalam hatiku yang tak bernoda, dan setelah kamu lahir, aku sendiri telah mengatur segala sesuatu bagimu. Seluruh hidupmu telah menjadi permadani kasihku, dan sekarang rancangan ini harus digenapi secepat mungkin demi kebaikan semua orang. Sejumlah orang telah dipanggil untuk ini, tetapi lewat mereka, ibu ingin menawarkan kemungkinan keselamatan kepada semua anaknya. Lihatlah betapa banyak dari mereka bergegas di jalan kebinasaan. Siapa yang dapat menolong mereka? Siapa yang dapat menuntun mereka kembali? Kamu melihat betapa begitu banyak dari mereka. Padahal masih muda, sudah matang untuk karya-karya kematian, persis sebelum mereka mampu menabur. Dunia tempat mereka hidup telah diracuni dan telah membunuh mereka. Betapa banyak jiwa-jiwa yang tulus sekarang ini telah disapu oleh kegelapan yang telah membunuh mereka. Kamu merasakan duka cintaku sendiri tatkala kamu menjumpai juga di sini sejumlah rekan imam yang tidak lagi percaya. Mereka terus melaksanakan pelayanan mereka. Mereka adalah guru yang mengajarkan kesesatan. Mereka adalah orang buta yang menuntun orang-orang lain ke dalam kebutaan. Di tempat ini, ikutlah merasakan duka citaku yang diakibatkan oleh progresifisme dan kemurtatan yang merajalela di negeri ini dan di banyak bagian dunia, dari sinilah musuhku mulai bergerak. Tetapi di sini pula, sebagai tanda pemulihan, sekarang aku ingin menghimpun imam-imam anggota gerakanku untuk berdoa bersamaku. Tidak semua orang diberi karunia untuk memahami rencana besarku. Inilah saatnya semua orang yang dipanggil harus memberi jawaban kepadaku kamu tidak akan punya banyak waktu lagi. Sebab jumlah yang telah ditentukan oleh Bapak Surgawi harus dikenapi. Doa penyerahan kepada hati Ibu Maria yang tak bernoda. Perawan Fatima, bunda yang penuh belas kasih, ratu surga dan bumi, perlindungan orang berdosa. Kami bergabung dalam gerakan Maria menyerahkan diri secara khusus kepada hatimu yang tak bernoda. Dengan doa penyerahan ini, kami bermaksud untuk hidup bersamamu dan melalui Dikau melakukan kewajiban yang kami terima dari janji pembaptisan kami. Selanjutnya, kami berjanji untuk sungguh mengusahakan pertobatan batin yang amat dituntut oleh Injil, suatu pertobatan yang akan membebaskan kami dari setiap keterlibatan diri dan mudahnya berkompromi dengan dunia. Hingga seperti engkau, kami hanya bersedia melakukan kehendak Bapa. Kepadamu, kami ingin mempersembahkan hidup kristiani dan panggilan kami. Dengan demikian, engkau dapat menggunakan diri kami dalam rangka penyelamatan pada saat-saat yang menentukan bagi dunia sekarang ini. Kami berjanji akan hidup menurut yang engkau inginkan. Terutama yang berkenaan dengan pembaharuan kehidupan doa dan silih kami, terlibat secara sungguh dalam perayaan Ekaristi dan kerasulan. Berdoa, Rosario, setiap hari dan sikap hidup yang cermat sesuai dengan Injil yang bagi semua orang merupakan contoh ketaatan terhadap hukum Allah dan penghayatan keutamaan Kristiani, terutama dalam hal kemurnian kami berjanji kepadamu untuk bersatu dengan Bapa Suci, tahta pimpinan gereja dan imam kami. Dan dengan demikian membangun benteng terhadap usaha penolakan akan wewenang mengajar yang mengancam dasar gereja yang paling hakiki. Di bawah perlindunganmu, kami ingin menjadi rasul dalam kesatuan doa yang amat diperlukan ini dan demi cinta kepada Bapa Suci. Bagi beliau, kami memohonkan perlindungan yang khusus. Akhirnya kami berjanji untuk membawa sebanyak mungkin jiwa yang kami jumpai dan kenal supaya membaharui penyerahan kepadamu. Kami prihatin akan penyangkalan atas keberadaan Allah yang telah menyebabkan kehancuran iman sejumlah besar umat beriman. Penodaan telah mencemari bait Allah yang suci. Kelombang kejahatan dan dosa makin menyebar luas di seluruh dunia. Dengan penuh kepercayaan kami berpaling kepadamu, ya Bunda Kristus, Tuhan dan Allah kami, dan Bunda kami yang kuasa dan berbelas kasih. Pada hari ini kami kembali memohon dan menanti darimu penyelamatan bagi semua anakmu, ya Perawan Maria yang baik dan penuh kasih. Amin. Mm-hmm. amin Terima kasih sudah bergabung dan bersama-sama mendoakan para imam melalui doa senagal bersama dengan gerakan Imam Maria Keuskupan Surabaya Paroki Santo Yakobus Salam sehat dan Tuhan memberkati